Jadi akak pun dah pilih 3 barang yang rasanya istimewa lah sebab akak pilih barang inilah untuk dijual di Muda.my. Okey, yang pertama sekali rantai. Oh, ni rantai? Oh. Ingat mangga motor. Rantai. Okey. Rantai ni berat tau. Berat. Rantai ni adalah yang antara yang Nana paling sayang. Saja memang Nana let go yang ni lah. Oh. Okey, tapi dia ada satu tertanggal lah. Mata, dia punya permata, permata tu ada satu tertanggal. Tapi boleh je, korang pandai-pandai lah kreatifkan, masukkan balik ke, nak masukkan apa-apa dalam tu ke ya. Tak kisahlah kak, tak hilang kisahlah. Satu. Yang penting peminat akak sebenarnya, siapa yang nak dapat gambar ni, yang penting ini Siti Nodiana punya. Kau ada? Kau tak ada? Jadi kalau satu hilang ni tak ada masalah. So, masih lagi sempurna, cantik dan yang penting, ianya sangat bermakna untuk akak. Betul. So, kalau siapa yang dapatkan, bermakna lah untuk anda juga. Kan? Betul. Ha, barang kedua. Handbag you off. Handbag. Ha, apa? Okey, ni handbag ni sebenarnya handbag pertama yang Nana miliki waktu zaman Nana mula-mula jadi artis dululah. Wah, umur berapa tak? Masa tu. Umur 15 tahun. Wah, 15 je terasa 40 tahun. Tapi eloklah. Maksudnya beg pertama. Beg pertama waktu tu tengah mencari arah fashion. Ni je yang ada. Okey lah, tak apalah kan. Ayah dulu belasan tahun teruk tak macam ni. Oi, dulu pakai itu macam Tarzan. Mula tengok. Itulah saya dulu. Okey lah, tak apalah. Ini banyak jasa ni. Banyak. Okey. Barang kedua saya masukkan. Okey kak, jadi barang ketiga, apa keistimewaan barang ketiga ni kak? Okey, barang ketiga ni adalah teddy bear daripada anak Kak Nana sendirilah. Oh. Ryan. Okey. Ni masa dia kecil-kecil dululah. Sekarang dia berusia berapa? Sekarang 7 tahun. 7 tahun dah. Tapi memang dia nak Lego ni pun susah sebab Kak Nana kena pujuk dia. Barulah dia boleh Lego satu. Dia memang sayang semua barang-barang dia. Dalam banyak-banyak 4 kotak boleh dikategorikan kita kumpul tadi kak. Ada banyak kotak lah untuk teddy bear sahaja teddy. Tapi bear ini sahaja. Yang berjaya di ini let go. Ini yang berjaya di let go. Kenalah pujuk dia sekejap lagi. Bawa dia pergi mana ke kan. Nampak. Jadi Kak Nana pun nak try pujuk dia lagi untuk let go teddy bear yang lain. Sebab bilik tu dah tak cukup space lah. Sebab terlalu banyak sangat. Tapi yang penting barang ni sangat istimewa. Sebab anak Kak Nana punya yang semua teddy bear dia sayang. Dan ini yang berjaya kita let go. Tapi insyaAllah kita akan try untuk pujuk dia sampai dia nak let go yang lain. Yes. Ya. Yeah. Okey, jadi saya nak ajar kak untuk kita kena muat turun dulu. Okay. Aplikasi Muda.my kat telefon. Okey, kejap. Okay. Type Muda.my. Okey, dan dia tulis tu. Okey, dan download. Kejap kak, kita tunggu kejap. Sorry, internet akak sikit. Tak apa, tak apa. Faham. Pegang contohnya. Contoh. Pegang. Pegang my. Okey. Alright. Dah, kategori. Kat mana? Kategori. Scroll lagi harga ni semua. Kita rahsia lah. Settle. Macam tu, senang. Macam mudah. Tu je. Mudah je. Jadi pada anda semua, penonton-penonton ataupun penyokong-penyokong Siti Nodiana, bolehlah dapatkan barang-barang ini di mudah.my. Okay? Saya punya falsafah saya kak. Falsafah. First come, first serve.